Tahun 2020 merupakan tahun keempat penyelenggaraan Muslim Fashion Festival atau MUFFEST. MUFFEST akan berlangsung 20 hingga 23 Februari mendatang, mengusung tema Sustainable Fashion atau mode berkelanjutan dan ramah lingkungan. Semua produk fashion di MUFFEST terbuat dari bahan-bahan alami, namun ini membuat harga produk fashion di MUFFEST lumayan mahal. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers penyelenggaraan MUFFEST di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Senin siang. Ada triknya itu kualitas. Kita harapkan, kita jamin bahasanya ini mahal, tapi ini awet. Itu yang kita harapkan bisa desainer itu bisa mengejar konsep baju. Daripada istilahnya gini nih, pakai baju nih, istilahnya pakai baju murah, terus habis itu sering ganti-ganti setiap hari ini. Gitu. Tapi setelah pakai baju yang sustainable itu lebih mahal dan lebih percaya diri kita. Jadi impact itulah yang kita harapkan dapat untuk menarik simpati konsumer untuk membeli produk sustainable gitu. Jadi kalau kerudung yang banyak polyester sama pakai kerudung itu bedanya ya kita klubnya lebih harus lebih bagus gitu dibanding yang polyester gitu. Jadi konsumer itu harus tahu nih bahwasanya ini produk mahal memang kualitasnya bagus. Sejumlah desainer ternama tanah air juga ikut meramaikan festival ini, seperti Ivan Gunawan, Ria Miranda, Noni Mawardi, Sofi, dan berbagai desainer lainnya. MUFFEST 2020 akan berlangsung di Main Lobby Plenary Hall dan Cendrawasih Hall, CCC, Jakarta. Asep Wahyudin, Kempi.com.